Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Datang kepada-Mu Tuhan, Bapa-Ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Untuk menyembah, ku nyatakan
Bersama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dalam pujian penyembahan kami. Urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Sebab Dia Allah yang bertahta. Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita. Dia Allah kita yang besar. Yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka kita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepada-Nya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, penolongku yang berhidupku. Kau yang berjaya sesemesta sujud
di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Tiada tertanding Engkau Tuhan. Pada siapa Kau bandingkan hanya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak gemetar pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah sang pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah janji-Mu Tuhan.
kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda kerinduan kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar setiap kebenaran demi kebenaran itu ada di dalam kehidupan kami. Itu nyata di dalam kehidupan kami. Itu menjadi gaya hidup kami. Itu sebabnya Tuhan saat ini berfirmanlah sekali lagi kepada kami. Biarlah kiranya kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh terus ada di dalam jalan-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang akan berkata-kata atas kami. Biar tempat ini kiranya Tuhan akan kuduskan. Sehingga sungguh-sungguh hanya hadirat Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat bagi kita semua atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang memang memiliki pandangan negatif ya kepada tingkah laku atau perbuatan orang. Orang bersikap begini mulai ada negative thinking di dalam pikiran kita. Orang lakukan ini kita berpikir kok begini, kok begini, kok begini. Berapa banyak kali saya dipikir bahwa saya ini jahat. Ayu pada waktu masih kecil seringkali mama jahat, kenapa gak boleh, kenapa ini gak boleh. Padahal maksud saya dengan tidak mengizinkan dia melakukan semuanya itu semata-mata hanya untuk kebaikan dia. Demikian pula para murid-murid pada waktu itu, pada waktu Yesus terangkat ke surga, mereka ada berpikir negatif. Kenapa kok pergi? Kenapa kok pergi? Mereka merasakan ini yang kedua kali. Yang pertama yaitu pada waktu Tuhan mati di atas kayu salib. Mereka seperti harapannya pupus. Tetapi kemudian 40 hari setelah Yesus bangkit bersama-sama dengan murid-murid, mereka happy lagi. Tapi kemudian Yesus mesti terangkat ke surga. Mereka seperti patah semangat lagi untuk kedua kalinya. Tetapi kita tahu, karena Allah adalah kasih dan kasih itu selalu memberikan kebaikan yang tertinggi buat orang yang dikasihinya.
Demikian pula Allah kita. Pada waktu dia naik ke surga, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Kalau mau, Tuhan sebetulnya mau terus bersama-sama dengan kita. Tetapi dia tahu ada satu hal, dua hal, tiga hal, empat hal, dan banyak hal yang jauh lebih baik jika seandainya dia naik ke surga dan membiarkan kita di bumi ini bersama dengan karyanya yang berikutnya. Saat ini saya mau menyampaikan satu firman mengenai yang saya beri judul PDKT. PDKT itu bukannya pendekatan ya, anak muda tuh wah tahu bener lah PDKT. Lagi apa? Lagi PDKT ya. Tapi PDKT yang ini adalah pergi demi kebaikan yang tertinggi. Pergi demi kebaikan yang tertinggi. Biar sekali lagi setelah kita mendengar firman ini, kita akan semakin kagum kepada dia. Kita akan semakin amazed dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita semakin hormat kepada dia. Dan kita semakin yakin iman percaya kita di dalam dia itu luar biasa. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama mulai dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 dan 10, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari ayat-ayat ini setidak-tidaknya saya ada mengambil beberapa hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita yang tertinggi. Hal yang pertama yang kalau kita tahu apa yang dilakukannya bahwa waktu dia pergi, dia tidak menjadikan kita yatim piatu. Pada waktu dia pergi, dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai dan mengerjakan kehidupan kita. Pada waktu Yesus ada di bumi ini, dia memang dibatasi dengan tubuhnya. Kalau dia ada di sini, dia tidak bisa ada di sana karena dia memakai tubuh jasmani. Itu sebabnya Tuhan berpikir, kalau saya di sini, bagaimana yang di sana? Kalau saya di sana, bagaimana yang di sini? Pasti semua orang merindukan untuk dekat dengan dia. Itu sebabnya Tuhan kemudian berpikir lebih baik saya pergi. Pada waktu saya pergi maka Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan seluruh orang-orang yang percaya. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk apa? Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk kita memiliki kuasa menjadi saksi Kristus. Roh Kudus diberikan kepada kita agar supaya kita punya kuasa. Ada banyak orang tidak berpikir atau mengabaikan ini begitu saja. Sebetulnya Roh Kudus yang ada di dalam kita itu memiliki kuasa yang luar biasa. Memberikan kepada kita satu keberanian yang luar biasa.
Berapa banyak kali saya berjumpa dengan orang-orang yang sebetulnya cukup menakutkan. Tetapi Roh Kudus memberikan kepada saya kuasa untuk berani berbicara, berani menangani. Saya ingat pada waktu saya diserahkan satu orang gila yang ada di daerah Tidar. Orangnya bawa pisau, orangnya bawa silet. Sehingga banyak orang gak berani lewat jalan itu. Dan bahkan dia cuma bukan aja di jalan itu, tapi dia kadang-kadang ya jalan, muter kemana begitu. Nah waktu itu memang saya menangani Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda yang menangani para panti jompo, orang-orang yang kurang saon begitu ya, dan juga cacat tubuh begitu. Dan mereka telpon katanya, tolong Bu Esther, gimana ini? Ini sudah meresahkan masyarakat. Saya datang bersama dengan Pak Gatut pada waktu itu dan melihat ini anak, betul, dia membawa silet, dia membawa pisau. Gimana caranya untuk bawa? Saya cuma berdoa. Dan Roh Kudus memberikan satu keberanian yang luar biasa. Roh Kudus itu seperti juga memberikan bukan cuma keberanian tetapi juga tuntunan. Pada waktu saya menemui anak ini, saya gak tahu gimana tiba-tiba saya ngomong, hei, apa kabar? Tante tunggu-tunggu kamu loh. Kenapa kamu gak datang-datang? Dia lala, lolo, bingung waktu saya bicara begitu. Saya terusin ngomongnya, aduh, tante kangen sama kamu. Gimana kamu kabarnya? Tante cari-cari. Akhirnya saya ajak masuk. Kamu udah makan belum? Yuk kita makan yuk. Oke, tante. Tante mau ngajak aku makan. Iya, ayo kita makan. Ini sambil pisau dan silet nih ada di tangannya. Pak Gatut nyetir di depan. Saya taruh dia di tengah. Saya duduk di belakangnya dia lagi. Begitu, waktu itu mobil kami carry. Begitu. Jadi, kalau sampai dia mau macam-macam untuk kepada Pak Gatut yang di depannya, masih ada saya yang di belakangnya. Begitu. Nah, sepanjang perjalanan, saya tidak mengerti. Ini mulut gak bisa berhenti. Ini mulut ngomong terus. Saya juga pada waktu selesai dan menyerahkan dia ke lawang tempat di mana dia bisa tinggal dan aman di sana. Saya juga gak ngerti kenapa saya bisa ngomong terus. Dan puji nama Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Bahkan pada waktu saya taruh dan kemudian kita makan dan saya bilang, oke ya tante sekarang pergi. Dia peluk saya bilang, tante jangan pergi, aku mau sama tante. Dia emang gak mau ditinggali oleh saya. Dia menjadi begitu baik, tapi ya bagaimanapun dia harus dirawat dan saya bukanlah orang yang tepat untuk merawat orang yang seperti itu karena saya tidak punya pengetahuan. Gak ngerti mesti pakai obat apa, gimana nanganinnya. Tapi minimal puji nama Tuhan, Roh Kudus memberikan satu kuasa untuk saya menjadi berani, tuntunan untuk saya berbicara mengenai apa-apa yang pada akhirnya bisa menjadi saksi Kristus. Dan memang anak ini dulu adalah dia orang gereja, tetapi kemudian dia ada kepahitan dengan orang tuanya, tapi orang tua dan kemudian pada akhirnya karena kepahitan itu akhirnya dia menjadi orang yang stres seperti itu. Tapi puji nama Tuhan. Anyway, pada akhirnya dia menjadi baik dan dia kembali menjadi normal. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu bertujuan untuk menjadikan kita saksi dengan memberikan kita kuasa supaya kita berani menyampaikan firman Tuhan, berani menyatakan kebaikan Tuhan, berani menyatakan kabar gembira untuk membawa orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan masuk di dalam terangnya yang ajaib. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita terus berpikir, gimana ini, pasti gak akan bisa. Karena dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan udah berpikir, pasti nanti begini, memang benar.
Tetapi Roh Kudus akan menolong kita, akan menuntun kita, memberikan keberanian kepada kita, memberikan kuasa kepada kita, sehingga urapan Tuhan itu betul nyata atas kita, dan saat kita berbicara, ada hadirat Tuhan di sana. Amin. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang memahami mengenai hal ini. Bahwa keberadaan kita, pada waktu kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kitab Efesus mengatakan bahwa pada saat itu, Tuhan meteraikan kita dengan apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam kehidupan kita, jangan dinganggurin. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kehidupan kita, itu kuasanya luar biasa. Tuhan pada waktu memberikan Roh Kudus ini bukan buat kita, jujur. Pada awal-awal saya cuma berpikir waktu belajar gitu. Kok enak ya? Tuhan kasih kita kuasa, kasih kita Roh Kudus semata-mata. Tujuannya cuma buat apa? Enaknya Tuhan. Kita diperlengkapi gini, supaya apa? Supaya menghasilkan jiwa-jiwa, dan kemudian jiwa-jiwa itu kita kasih ke Tuhan. Aku dapat apa? Nih, marketingnya jalan nih. Dagangnya jalan nih. Kok enak? Ini kan berarti aku cuma diperalat aja sama Tuhan. Kenapa Tuhan begitu? Tapi rupanya luar biasa. Ternyata Tuhan melakukan sesuatu bukan untuk demi kepentingan Tuhan pribadi. Bukan untuk demi keuntungan dia sendiri. Tetapi dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu untuk kebaikan kita. Pada waktu betul-betul Roh Kudus itu dihidupi di dalam kehidupan kita. Pada waktu Roh Kudus diberikan porsi yang tepat untuk memimpin kehidupan kita. Ternyata ada satu perubahan yang luar biasa. Perubahan yang dulu berusaha untuk saya mesti begini nih. Saya mesti berubah nih, gak boleh begini nih. Saya dari A mesti jadi B, gak pernah berhasil. Tetapi begitu ada Roh Kudus itu akan menolong kita dan membawa kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Menjadi satu pribadi yang berbeda. Waktu ditanya kok bisa begini? Enggak tahu prosesnya gimana? Enggak tahu. Tidak bisa dijelaskan secara teknis 1, 2, 3, 4. Enggak bisa. Roh Kudus sedemikian rupa. Bagian kita cuma apa? Serahkan sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Maka dengan caranya yang ajaib, yang memang bukan level kita, yang memang bukan porsinya kita, yang memang kita gak bisa disetarakan dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ternyata mengerjakan kita sesuatu yang luar biasa. Pada waktu berubah, ada satu hal yang aduh senangnya luar biasa. Pada waktu bisa membawa jiwa-jiwa, ada sesuatu yang gak bisa diomongin. Itu sebabnya waktu Tuhan mengatakan buat apa seorang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Waktu belum alami hitung-hitungan, itu kan pikiran orang yang gak tahu hitung-hitungan. Itu kan pikiran orang yang picik lah. Memikirkan hal-hal yang begitu. Jadi gak masuk hitungan tuh buat saya dulu. Tapi pada waktu mengalami dapat membawa jiwa untuk Tuhan, senangnya tidak bisa. Saya ingat bagaimana pada waktu bos saya menyerahkan cek yang nolnya itu kayak kereta api 0000000 banyaknya setengah mati. Dan waktu saya melihat, waduh, senangnya luar biasa. Zaman waktu itu pendapatan kami, saya dengan Pak Gatut, satu bulan cuma 195.000 rupiah per bulan.
masih dipotong uang ini, uang ini, uang ini, uang ini. Uang perpuluhan lah, uang misi lah, uang kemurahan hati lagi, uang buat kolekte lagi, buat apa. Cuma tersisa 50 ribu rupiah. Dengan uang 50 ribu rupiah pada tahun 94. Dikasih cek yang nolnya banyak. Siapa gak suka? Dalam hati saya mbo'o sampai mati. Setelah Tuhan kasih saya umur 100 tahun, 200 tahun, terus bisa berproduktif, kerja, gak bakalan dapat uang yang sebegitu banyak. Jadi dibilang seneng, sangat seneng. Saya gak mau munafik, sangat seneng. Tapi waktu Tuhan katakan, kembalikan cek itu. Nawar loh saya mbak Tuhan. Nawar, saya bilang, duh Tuhan, ini sudah bagus nih Tuhan. Kayak gini nih cerita udah bagus. Tolong dititik Tuhan, tolong di end, tamat. Wes, ojo diterusin dengan macam-macam ini lagi. Begitu. Tuhan bilang, balikin, balikin. Waktu Tuhan bicara balikin, Roh Kudus bekerja. Saya cuma mengatakan, pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan. Saya kembalikan cek itu. Saya katakan, sorry, saya tidak bisa terima ini. Karena Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara. Saya kembalikan, terima kasih untuk kebaikan hatinya. Tapi saya gak bisa terima. Pada waktu saya serahkan itu, apa yang terjadi? Dia mengatakan, Esther, sekarang aku percaya. Dia bukan anak Tuhan. Dia orang yang boleh dikatakan tidak tahu agama sama sekali, seperti ateis. Dan dia katakan, sekarang aku mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pada waktu dia katakan itu, waktu saya dapat cek, saya senangnya luar biasa. Kalau gak ada orang, duh, pasti saya udah sorak-sorak, udah jingkrak-jingkrak. Saya udah mau joget aja rasanya. Tapi pada waktu saya mendengar, Esther, saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Tolong bimbing saya untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus terang, saya tidak jingkrak-jingkrak. Tapi yang keluar adalah air mata. Bukan saya gak bahagia, bukan saya sedih. Tapi itu air mata kebahagiaan yang jauh melebihi daripada saya cuma jingkrak-jingkrak dan joget-joget karena terima cek. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu Tuhan berikan Roh Kudus semata-mata bukan untuk kepentingan Tuhan saja. Tetapi juga untuk kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang kebahagiaannya itu tidak bisa dikatakan oleh apapun juga. Dan bayangkan apabila setiap kita menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana dengan lingkungan kita? Berapa banyak di antara kita mengeluh karena apa? Kok dia begini? Kok dia begini? Kok dunia menjadi jahat? Kok tetangga saya begini? Kok ini? Karena apa? Karena kita tidak membawa mereka untuk menerima Tuhan. Seandainya di sekeliling kita adalah anak-anak Tuhan, seandainya orang yang belum percaya, kemudian kita saksikan mengenai kebaikan Tuhan dan mereka menerima Tuhan, apa jadinya? Aduh, luar biasa damai, luar biasa enak. Setiap kenalan kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi itu adalah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, perhatikan ini. Roh Kudus, jangan disalahartikan. Jadi jangan kita cuma terjebak dengan bahasa roh. Kita berpikir Roh Kudus itu cuma untuk membuat kita yang tadinya berdoa haleluya, haleluya. Kemudian kita mulai berbahasa lidah. Dan waktu kita menjadi berbahasa lidah, bisa berbahasa lidah. Kita pikir selesai sudah tugas saya. Selesai sudah pekerjaan Roh Kudus. Tidak.
Bahasa lidah itu hanyalah apa? Itu hanyalah tanda saja. Tapi apa yang dikerjakannya jauh melebihi dari cuma sekedar bahasa lidah. Itu sebabnya saudara, nomor satu di dalam kehidupan kita, waktu kita diserahkan, waktu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan sebentar 10 hari ke depan kita akan ada pencurahan Roh Kudus, betul-betul minta Tuhan penuhi kita, Tuhan baptis kita dengan Roh Kudus, supaya apa? Ada satu perubahan yang luar biasa, ada satu keberanian bagi kita, ada satu kebahagiaan yang luar biasa yang akan kita alami. Dan itu gak bisa di-explain, itu gak bisa diterangkan pakai mulut, itu cuma bisa kita yang bersangkutan yang mengalami itu. Dan kita akan tahu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pada waktu kita mengalami itu, tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali apa? Mengangkat tangan, meneteskan air mata sebagai tanda terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus atas karyamu di dalam kehidupan saya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan kenaikannya ke surga? Yang berikut adalah di dalam ayat 9, bahwa dia pergi ke surga. Ngapain di surga? Dah ya, bye. Tugasku udah selesai. Dah, 33 tahun beres sudah. Sekarang aku tak ngaso. Sekarang aku tak istirahat. Sekarang aku tak pensiun. Ya. Sekarang aku tak holiday. Sekarang aku tak santai-santai. Wis tuwek. Gak usah ngapa-ngapain. Dah, selesai sudah tugasku. Apakah begitu? Apakah Tuhan? Aduh, puji nama Tuhan. Puji nama Bapa, ya kan dia Tuhan. Puji nama Bapa, gitu Yesus ngomong, puji nama Bapa, ya. Karena apa? Tugasku sudah selesai. Duh, ngerasain si Petrus ngene, ngerasain si Paulus ngene, ngerasain si Yudas ngene, ngerasain si Yakobus gini, ngerasain si ini begini, ngerasain si begini. Aduh, rasanya rambutku jigrik semuanya. Tapi sekarang, haleluya, sudah selesai. Apakah begitu? Tidak. Dia pergi ke surga karena dia menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke surga karena dia sedang prepare, dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Dia mau yang terbaik. Dia mau pada waktu kita datang, kita disambut, and setelah itu kita disediakan satu tempat yang saya tidak tahu surga seperti apa. Tetapi yang saya tahu pasti, ada orang yang suka ukir, ada orang yang suka minimalis, ada orang yang sukanya catnya cereng oranye, ada orang yang sukanya putih atau broken white gitu ya. Ada orang yang sukanya itu tertutup, ada orang yang suka rumahnya terbuka, ada orang yang gak suka tanaman, ada orang yang sukanya tanaman. Saya cuma berpikir satu, di tempat di mana Tuhan siapkan di sana, itu pasti tempat yang waktu kita datang masing-masing, kita semua puas dengan itu semua. Amin. Tuhan mengerti kita dan dia siapkan tempat yang terbaik buat kita. Minggu depan di rumah saya akan kedatangan satu orang dari Amerika. Dia akan tinggal bersama-sama dengan kami. Tapi saya gak ada di sana. Karena saya mau terbang ke Filipina. Ya. Saya gak ada. Jadi saya mau make sure. Saya mau pastikan. Ini begini. Pak, nih sekarang masih ada ini. Nanti kalau sampean pulang, tolong ini diganti spray-nya yang ini. Ini begini. Ini begini. Ini. Saya mau memastikan dia akan istirahat, dia akan tinggal dengan baik. Kalau dia mau mengajar Zoom, Zoom-nya di sini. Oke, ini begini dan sebagainya. Demikian Tuhan menyediakan tempat buat kita. Itu sebabnya jangan takut. Kalau ada di antara keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Memang sedih, tapi jangan cuma sedih aja.
Ingat, di sana dia sudah mendapat tempat yang terbaik. Amin. Gak tahu tipe berapa, tapi pasti itu yang terbaik buat dia. Dan yang berikut, dia pergi ke surga karena dia bersyafaat untuk kita. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Tuhan Yesus memakai haknya, ya. Yesus memakai haknya untuk bicara kepada Bapa, untuk bela kita. Bapak tolongin nih lo, Esther nih lo, lagi gini. Ayo tolong, ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Itu yang dikerjakan oleh Yesus di surga. Dia bersyafaat untuk memastikan, untuk make sure bahwa hidup saya di dunia ini aman. Bahwa hidup saya di dunia ini damai. Bahwa hidup saya di dunia ini penuh dengan damai sejahtera, berkat melimpah yang daripada Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Yesus di surga sana. Jadi apa? Dia gak berhenti bekerja. Dan pada waktu kita menyadari akan hal itu, itu menjadikan kita apa? Orang-orang yang tidak khawatir lagi. Menjadikan kita orang-orang yang puji Tuhan. Hanya dengan pekerjaan Roh Kudus saja kita sudah, aduh Tuhan, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ditambah lagi, ternyata dia membawa kita menjadi orang-orang yang dipastikan oke. Damai sejahtera, kecukupan, pembelaan, penyertaan ada bersama-sama dengan kita. Itu menjadikan kita orang yang gak perlu susah, gak perlu khawatir, gak perlu galau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat bahwa Yesus sedang bersyafaat buat kita. Yesus sedang mengerjakan sesuatu untuk membela dan untuk memastikan kehidupan kita oke. Puji nama Tuhan. Aduh, saya terus terang kalau melihat, memahami, menyadari karya Yesus di dalam kehidupan umat manusia itu luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya saya tidak mau beralih kepada apapun, siapapun lagi. Tuhan manapun enggak, hanya dia. Karena dia yang setiap gerak langkahnya, setiap gerak langkahnya, setiap gerak langkahnya semata-mata hanya untuk apa? Kebaikan kita yang tertinggi. Dan dia adalah Allah yang tidak pernah lelah. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Allah itu, Tuhan itu ora sare. Tuhan itu gak tidur. Apapun yang dialami oleh kita, dia sedang bekerja untuk menolong kita. Amin. Dan yang terakhir, kalau kita tahu, setelah dia naik, dia akan kembali lagi. Ingat, dia balik lagi loh. Dia balik untuk apa? Jemput kita. Bawa kita kemana? Ke tempat yang dia sudah siapkan di surga sana. Nah, tapi gak semua orang itu terangkat. Gak semua orang akan dibawa. Tuhan mengatakan masih adakah iman di bumi ini? Orang-orang yang dibawa serta untuk dijemput dan akan tinggal di sana hanyalah orang-orang yang masih memiliki iman saat Tuhan datang menjemput kita. Kapan? Enggak tahu. COVID ini enggak jelas. Ada yang masih muda sudah dipanggil Tuhan. Ada yang sudah sepuh malah enggak kenapa-kenapa. Tapi ada juga yang sudah cukup umur, dia juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita gak tahu kapan Tuhan jemput kita. Tapi anyway, pada waktu Tuhan jemput, Tuhan lihat masih adakah iman. Itu sebabnya selama kita di dunia ini, jangan kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Yang tidak menyiapkan minyak untuk pelitanya. Dan waktu pengantin itu tiba, dia gak siap. Mari kita mau menjadi orang-orang yang hidupnya pada akhirnya apa? Tidak sembarangan.
Pastikan day by day, pastikan hari demi hari, pastikan pada waktu kita menutup mata kita waktu malam hari. Kita gak tahu loh besok pagi kita masih bangun apa enggak. Tapi pada waktu kita menutup matahari, ada apapun beresin. Beresin. Ada unek-unek sama si A, si B, beresin, beresin, beresin. Usahakan tiap kita sadar, beresin. Tiap kita sadar, kita kembali ke jalannya. Tiap kita sadar, kita kembali ke jalannya. Dan di malam hari, selalu sekali lagi, difilter sekali lagi, mbok menowo. Siapa tahu, masih ada 1-2 celah, masih ada 1-2 noda yang masih ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi buka hari, mari kita minta kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah buat kita semua. Izinkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita mulai jam 6, jam 7, jam 8 terus ada di dalam jalan Tuhan. Kalau apa langsung, oh Tuhan sorry, sorry, langsung beresin, langsung beresin, langsung beresin. Malam hari selalu saya menutup hari. Kami sekeluarga menutup hari dengan berdoa. Dengan mengatakan Tuhan, masih adakah sesuatu yang tidak berkenan? Ampuni. Kalau kami gak tahu, kasih tahu kami apa. Gak enak, ya jujur. Sebagai suami istri, kadang-kadang saya dengan Pak Gatot juga kadang-kadang ya apa ya, masih gergetan. Pak Gatot juga mungkin juga gergetan sama saya, begitu ya. Apalagi ini makin tua, udah mulai rada budek-budek gitu ya. Saya ini udah mulai rada budek-budek nih, gitu ya. Kadang-kadang Pak Gatot ngomong begitu, gak denger gitu. Saya bilang, apa? Apa? Saya bilang gitu. Pak Gatot bilang gini, kenapa sih aku ngomong kok kamu marah-marah? Siapa yang marah-marah? Aku gak marah-marah, gitu. Tapi saya tidak sadar bahwa apa yang saya katakan itu terlalu keras. Karena saya mau memastikan kuping saya juga dengar. Saya ngomong, Pak, gak tahu Pak, aku ini kok sekarang rodok budek. Jadi sampean ojo tersinggung, kalau aku tuh ngomong keras kayak ojo tersinggung. Terus lupa, sudah mulai lupa. Eyo lali, eya tolong ini, cepet deh, tapi yang gak dikerjain. Terus mana ininya, apa sih? Lah aku kan tadi udah ngomong. Aduh, lupa, jengkel, awal-awal jengkel. Kita gak sadar bahwa makin umur, ternyata mulai ada kemunduran di dalam fisik kami. Dan itu yang membuat sekarang kadang-kadang, aduh kok gini. Udah cepet-cepet mau berangkat nih ya, udah sampai di mobil. Tahu-tahu apa? Oh iya, lali ikini. Aduh, saya bilang, udah dari tadi aku ngomong disiapin. Iya nek lali ya, opo. Kalau lupa ya apa gitu. Kadang-kadang ya gregetan. Tapi kami mau mengakhiri hari kami selalu dengan bergandengan tangan dan kami saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita berpelukan, kita gak tahu apakah besok kita berdua masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga. Terus kita berjaga-jaga. Jadi kalau kita tahu keuntungan kita apa sih dengan kepergian dia ke surga. Sekarang ini kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang ditolong. Kita jadi orang-orang yang disertai. Kita jadi orang-orang yang dibela. Tuhan ada di pihak kita. Yesus ada di pihak kita. Bapa ada di pihak kita. Roh Kudus ada di pihak kita sekarang ini. Dengan begitu, haleluya, puji Tuhan. Bayangin mau hidup yang model kayak apa lagi. Ini Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Dan untuk kehidupan next time, untuk kehidupan kelak, Dia akan jemput kita dan akan membawa kita ke surga. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi kepergian Dia semata-mata hanya untuk kebaikan kita yang tertinggi. Demi untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan ada jaminan yang kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita akan menyanyikan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Kita mau menyatakan ucapan syukur kita kepada Dia atas karyanya.
melalui kedatangannya, kematiannya, dan kepergiannya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih atas karyamu yang luar biasa. Setiap gerak langkahmu di dalam kehidupan kami semata-mata hanya untuk kebaikan kami yang tertinggi. Dengan apakah kami dapat membalas selain kami menjadi murid-muridmu yang setia, selain kami menyerahkan kehidupan kami seperti mezbah, seperti korban bakaran di atas mezbah yang kami mau persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sekali lagi terima kasih, sekali lagi terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mempersiapkan rumah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bersyafaat buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, satu kali Engkau menjemput kami lagi. Kami menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu, tak dapat kami ungkapkan kebahagiaan kami, tak dapat kami ungkapkan sukacita kami atas karyamu di dalam kehidupan kami. Oh terima kasih untuk membuat hidup kami hari demi hari menjadi damai, hari demi hari menjadi tenang, hari demi hari menjadi sukacita, hari demi hari dengan penuh kemenangan atas apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami memiliki jaminan hidup bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih saat ini, mari buka kedua belah tangan saudara. Diberkatilah Engkau yang datang, diberkatilah Engkau yang masuk, dan diberkatilah Engkau yang keluar. Biarlah kiranya sinar kemuliaan Tuhan senantiasa menyinari kita, sehingga kita dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan akan menjadikan Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang Engkau melakukan, Tuhan akan membuatmu menjadi berhasil. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu.
Diberkatilah usaha mata pencaharian dan studimu. Diberkatilah pelayanan dan kesehatanmu. Engkau naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Semua yang percaya mengatakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kiri sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengan-Nya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.